Oke, shalom dan selamat pagi kepada saudara Kristus. Semoga kita terus diberkati oleh Tuhan Yesus, penyelamat kita. Minggu ini adalah Minggu Trinity yang ke-9. Ayat permulaan diambil daripada 1 Korintus bagi 2 ayat 16 berbunyi begini. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Doa hari ini. Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menjadi kehidupan dan cahaya gereja-Mu. Bukalah hati kami kepada kekayaan kasih karunia-Mu, agar kami menghasilkan buah roh, kasih sayang, sukacita, dan damai sejahtera melalui Yesus Kristus, Anak-Mu Tuhan kami, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang Esa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebelum kita terus meneruskan kebaktian online, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, karena Engkau sekali lagi Tuhan terus membangunkan kami. Untuk kami Tuhan terus menikmati kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, ciptaan-Mu di dunia ini Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kami dapat merasakan kasih kami kepada orang yang di sekeliling kami juga Tuhan Yesus, dan Engkau juga Tuhan terus membangun kami secara sehatnya, baik dalam jasmani dan kerohanian kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan, hidup yang terus memberkati orang lain juga Tuhan Yesus. Tuhan, seterusnya Tuhan kami akan meneruskan kebaktian online. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bahagian di dalam kebaktian online Tuhan. Lebih lagi Tuhan, bagi padri kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan dengan kesehatan yang cukup juga. Begitu juga Tuhan firman-Nya Tuhan. Biarlah firman-Nya Tuhan terus disampaikannya daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan mendengarnya Tuhan, lalu menanam-Nya Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan menerimanya Tuhan sebagai tanah yang gambut, yang firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Malahan berbuah Tuhan, dan menghasilkan buah yang baik. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berkumpul di sini sebagai keluarga Allah dalam hadirat Bapa kita untuk memuji dan mengucapkan syukur, mendengar menerima firman kudusnya, membawa kepadanya keperluan dunia, memohon ampun segala dosa kita dan peroleh kasih karunia-Nya, agar melaluinya Yesus Kristus kita menyerahkan diri kepada pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada pada kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah yang setia dan adil akan mengampunkan dosa kita dan menyucikan kita daripada segala salah dan tidak benar. Oleh yang demikian, marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Pengakuan dosa umum. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di surga, kami telah berdosa terhadap Engkau dan manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan kami sendiri yang disengajakan. Kami benar-benar menyesal dan bertobat akan segala dosa kami. Oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus mati untuk kami, ampunkanlah segala dosa kami lepas, dan semoga kami melayani Engkau dalam kehidupan yang baru, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Pengampunan dosa. Allah Maha Kuasa yang mengampuni mereka yang benar-benar bertobat mengasihi kamu, mengampuni dan bebas kamu daripada segala dosa kamu, menetapkan dan menguatkan kamu dalam segala kebaikan serta melihara kamu dalam kehidupan kekal. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya Tuhan, bukakan bibir kami dan kami akan mengisytiharkan pujian-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan, segala pujian kepada nama-Nya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, kepada Anak, kepada Roh Kudus, seperti pada awal, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Seterusnya, kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi, Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami ucapkan syukur kepada Engkau, kami memuji Engkau kerana kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang Engkau yang menanggung dosa dunia, kasihilah kami, Engkau yang duduk sebelah tangan kanan Bapa, terimalah doa kami. Engkau saja yang kudus, Engkau saja yang Tuhan, Engkau saja yang Maha Tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus,
dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Hey!
seterusnya kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan. Bacaan diambil daripada 2 Samuel 11 ayat 26 disambung 2 Samuel 12 ayat 1 hingga 13. Apabila Batsyeba mendengar bahawa suaminya telah terbunuh, dia berkabung baginya. Setelah habis masa berkabung, Raja Daud menjemput Batsyeba ke istana, lalu dia menjadi isteri Raja Daud. Beberapa bulan kemudian, Batsyeba melahirkan seorang anak lelaki. Tetapi Tuhan telah berkenan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud. Bab 12. Selepas itu, Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Raja Daud. Nathan menghadap Raja Daud dan berkata, ada dua orang lelaki yang tinggal di sebuah kota, yang seorang kaya dan seorang lagi miskin. Si kaya itu mempunyai banyak lembu dan domba, tetapi si miskin itu hanya mempunyai seekor anak domba yang dibelinya. Dia memelihara anak domba itu di dalam rumahnya bersama dengan anak-anaknya. Anak domba itu diberi makan daripada makanan orang itu, minum daripada cawannya, dan tidur di pangkuannya. Pendek kata, anak domba itu diperlakukan seperti anak perempuannya sendiri. Pada suatu hari, ada tetamu tiba di rumah si kaya. Si kaya tidak mau menyembelih domba atau lembunya sendiri supaya dimasak untuk menjamu tetamu itu. Sebaliknya, dia mengambil anak domba si miskin itu supaya dimasak untuk tetamunya. Setelah mendengar hal itu, Raja Daud sangat murka terhadap perbuatan orang kaya itu, sehingga Raja Daud bertitah, beta bersumpah demi Tuhan yang hidup, bahawa si kaya itu mesti dihukum mati. Orang itu mesti mengganti anak domba itu 4 kali ganda kerana perbuatannya itu sangat kejam. Nathan berkata kepada Raja Daud, tuanku adalah orang itu. Inilah yang difirmankan Tuhan, Allahumma Israel, aku sudah melantik engkau menjadi Raja Israel dan menyelamatkan engkau daripada Saul. Aku sudah memberikan kerajaan Saul dan isteri-isterinya kepadamu. Bahkan engkau sudah aku menjadikan Raja Israel dan Yehuda. Jika semuanya ini masih belum cukup, tentu aku akan memberi engkau sebanyak 2 kali ganda lagi. Tetapi mengapa engkau melawan perintahku? Mengapa engkau melakukan perkara yang jahat itu? Engkau sengaja membiarkan Uria terbunuh di medan peperangan. Engkau membiarkan orang Amon membunuh dia, lalu engkau mengambil isterinya. Oleh sebab engkau tidak mentaati aku dan engkau mengambil isteri Uria, maka dalam setiap generasi turunanmu akan ada yang mati terbunuh. Aku bersumpah akan menimpa engkau dengan kesusahan yang disebabkan oleh anggota keluargamu sendiri. Aku akan mengambil isteri-isterimu di hadapan matamu sendiri, lalu aku akan memberikan mereka kepada orang lain yang akan berseketiduran dengan mereka secara terang-terang. Engkau membuat dosa secara bersembunyi-sembunyi, tetapi aku akan membiarkan hal yang sama terjadi secara terang-terang di hadapan segenap umat Israel. Raja Daud bertitah kepada Nathan, sesungguhnya beta sudah berdosa terhadap Tuhan. Nathan menjawab, Tuhan sudah mengampuni tuanku dan tuanku tidak akan mati. Inilah firman Tuhan. Mazmur 51 dari ayat 1 sehingga 13. Doa minta ampun untuk pemimpin choir Mazmur Raja Daud. Setelah baginda ditegur oleh Nabi Nathan kerana berzina dengan Batsyeba, kasihanilah aku ya Allah kerana kasihmu, hapuskanlah dosa-dosaku kerana belas kasihanmu sungguh besar. Basuhlah aku daripada segala kejahatanku dan bersihkanlah aku daripada dosaku. Aku mengakui kesalahanku, aku sentiasa sedar akan dosaku. Aku telah berdosa terhadapmu, terhadapmu saja, dan aku melakukan perkara yang engkau anggap jahat. Maka patutlah engkau menghakimi aku, adililah engkau ketika menghukum aku. Aku jahat seperti aku dilahirkan, aku berdosa sejak aku dalam kandungan. Engkau menghendaki ketulusan hati, penuhkanlah batinku dengan kebijaksanaanmu. Sucikanlah aku, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, lalu aku akan menjadi lebih putih daripada salji.
Biarlah aku mendengar suara kesukaan dan kegembiraan agar engkau agar aku yang engkau hancurkan dan remukkan akan menjadi gembira semula, palingkanlah wajahmu daripada dosaku. Ya, hapuskanlah segala kejahatanku. Ya Allah, ciptalah hati yang murni bagiku. Baharuilah batinku agar menjadi teguh. Janganlah buang aku daripada kehadiratmu. Janganlah ambil rohmu yang suci daripadaku. Kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti pada awal sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Efesus bab 4 ayat 1 hingga 16. Itulah sebabnya aku, orang yang dipenjarakan kerana mengabdikan diri kepada Tuhan, menggesa kamu supaya hidup sesuai dengan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah ketika Dia memanggil kamu. Hendaklah kamu sentiasa rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu, berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai, supaya kesatuan yang diberikan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh dan satu roh, begitu juga kamu dipanggil oleh Allah untuk satu harapan. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan dan satu Allah, Bapa semua orang, Dialah Tuhan semua orang, yang bekerja melalui semua orang dan tinggal di dalam semua orang. Setiap orang daripada kita menerima satu kurnia menurut apa yang diberikan oleh Kristus. Di dalam Alkitab tertulis, ketika Dia naik ke tempat yang tertinggi, Dia membawa banyak tawanan. Dia memberikan kurnia kepada manusia. Inilah yang dimaksudkan dengan Dia naik. Mula-mula, Dia turun ke tempat yang serendah-rendahnya di bumi ini. Dia yang turun itu juga naik ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada segala langit, sehingga alam semesta dipenuhi dengan kehadirannya. Dialah yang memberikan kurnia kepada manusia. Beberapa orang dilantiknya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pembawa berita baik, dan yang lain pula menjadi guru dan pemelihara jemaah. Hal itu dilakukannya supaya umat Allah dapat melakukan pelayanan yang sepatutnya dilakukan oleh pengikut Kristus, sehingga tubuh Kristus dikuatkan. Dengan demikian, kita menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama tentang anak Allah. Kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus. Barulah kita tidak akan menjadi anak-anak lagi yang diumbang-ambingkan dan ditiup ke sana sini oleh angin ajaran orang licik. Mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat. Sebaliknya, kita harus mengatakan perkara-perkara benar dengan hati yang penuh kasih, sehingga kita menjadi matang dalam segala hal dan menjadi seperti Kristus, iaitu kepala jemaah. Di bawah pimpinannya, semua anggota tubuh yang berlainan itu tersusun rapi, dan seluruh tubuh itu dihubungkan oleh sendi-sendi yang sudah tersedia. Oleh itu, apabila setiap anggota bekerja dengan sepatutnya, seluruh tubuh itu akan membesar dan menjadi kuat kerana kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini diambil daripada Injil Yohanes bagi 6 ayat 24 hingga 35. Kemuliaan kepada Kristus, penyelamat kita. Yohanes bagi 6 ayat 24 hingga 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan kerana kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kerana kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka,
inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari syurga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari syurga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari syurga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari syurga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu sentiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah Injil Kristus. Pujian kepada Kristus, penyelamat kita. Hai, salam selamat pagi dan selamat datang ke kebaktian online kita pada minggu ke-9 hari ini. Jadi kita masih tidak boleh dapat gereja, tidak dapat buka gereja kita dan kita teruskan kebaktian online kita. Jadi pada pagi ini, pastor akan kongsikan firman Tuhan daripada kitab Nabi Samuel kedua bagi 11 ayat 26 hingga ke 12 ayat 13. Okey. Jadi tajuk perkongsian pastor pada pagi ini ialah satu detik yang menentukan ataupun dalam bahasa Inggeris dikatakan one defining moment. One defining moment. Jarang kita dengar perkataan ini, one defining moment ataupun satu detik yang menentukan. Okay. So satu detik yang menentukan itulah satu perkara yang terjadi kepada kehidupan seorang itu yang sukar dia untuk lupa, yang selalu diingati dan mungkin buat perubahan kepada kehidupan orang itu. Itu maksudnya perkataan satu detik yang menentukan, one defining moment. Okay, perkara yang dia tidak akan lupa pada dalam hidupnya selamanya. Mungkin kalau saudara ada tengok sokan Olimpik yang sedang berlaku di Tokyo pada saat ini. Dan kalau kamu tengok sokan apa cyclocross tu, mountain bike dah. Jadi dalam saya tengok mountain bike tu yang dapat juara situ adalah pasukan daripada Switzerland. Perempuan ini bagi perempuan lah, perempuan. So tingkat gangsa, perak dan emas semua dimenangi wanita di Switzerland. Jadi itu perkara itu boleh saya katakan satu detik yang menentukan ataupun one defining moment bagi mereka. Sebab saya percaya sukar, dan sebelum saya tengok daripada satu negara itu orang menangi pingat emas, perak dan gangsa daripada satu negara itu. Tapi mereka dapat pasukan daripada Switzerland. Dan satu itu satu perkara yang bagus. Dan kita boleh tengok juga orang apa satu defining moment tu adalah apabila seorang tu mungkin dah memenangi satu lotre, dapat duit yang banyak tu juga, ataupun dia jadi seorang hero, dia dapat menyelamatkan orang daripada mati lemas, dia berenang menyelamatkan orang, ataupun dia menulis surat yang sangat bagus dan dapat award itu. Okay, jadi defining moment tu boleh katakan ada yang negatif dan juga ada yang positifnya. Dan saya percaya dunia masih ingat lagi apa yang berlaku pada September 11, 2001 dulu. Itu boleh kita kata satu defining moment juga. Dan macam kalau dalam Amerika Serikat, Presiden Nixon, dia bukan diingati sebagai presiden saja, tetapi dia juga diingatkan kerana dia seorang presiden yang dipaksakan berhenti, resign. So perkara itulah boleh dikatakan satu detik yang menentukan bagi dia.
Okay. Jadi begitu juga dengan Raja David, Raja orang Israel ini, dia mempunyai satu titik penentuan, penentuan bagi dia. Okay. Jadi kalau hari ini kita tanya orang ataupun tanya diri kita, apakah sebenarnya satu titik penentukan bagi Raja David ini? Jadi kalau kita baca buku Samuel bagi 2 bab 11 sampai ke bab 12 itu, saya percaya banyak orang mengatakan satu titik yang menentukan bagi Raja David ialah dia punya perbuatan berzina, perbuatan berzina, banyak itu. Okey, tetapi kalau kita study ataupun belajar petikan ini dengan teliti, ya, saya bagi saya satu titik yang menentukan bagi Raja David adalah ketika dia buat pertobatan, pertobatan. Okey, jadi kita tengok daripada ayat ayat pula daripada bab 11 tu, kita tengok Raja Daud itu tu Raja David. Dia mengambil sisa-sisa hidupnya tentang apa? Tentang perzinahan ataupun merogol, dan dia cuba menutupkan kesalahan itu dan juga membunuh. Okey, dia Uria tu telah dibunuh atas perintah Raja David. Karena bab Seda tu selepas dia apa bergabung sebab kematian suaminya, Raja David sini beri utusan kepada Bathsheba supaya Bathsheba itu datang kepada dia dan dia menjadikan istrinya. Jadi kita tengok di sini bahwa, perhatikan sini bahwa Raja David itu mengambil Bathsheba itu jadi istrinya. Kenapa? Sebab dia sudah tengok perempuan itu sudah mengandung. Jadi dia cuba menutupkan perhubungan yang telah dilakukan dengan wanita itu. Okey, so dia rasa, dia tahu dia perlu bunuhkan lakinya supaya dia tidak tahu apa yang berlaku sebelum itu, dan dengan itu, dengan mengawini Bathsheba itu, dia, kita tengok dia menutupkan kesalahannya sehingga perempuan itu melahirkan anak. Okey, jadi perbuatan David ini mengawini Bathsheba itu, itu bukan, bagi saya bukan disebabkan cinta sebagainya, tapi itu adalah disebabkan tanggungjawabnya untuk membelakan anak itu saja. Okey, itu dia bukan hanya bukan kawin disebabkan kasih sayang, itu dikawin sebab hawa nafsu dan juga kuasa. Okey, dan kita perhati di sini bahwa selepas anak yang dilahir itu tadi mati, kita tengok bahwa Tuhan telah menjatuhkan hukum kepada Raja David ini. Okey, so Raja David sini bab 11 ini dia mengakhiri dengan kata-kata ini. Kata-kata ini, Tuhan tidak, tetapi Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Raja David. Raja David, Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Raja David. Okey, kalau so kalau kamu tidak faham apa yang cakap ni, saya bagi kamu macam ni lah. Okey. Kalau kau baca 2 Samuel bagi 11 tu, dalam 2 Samuel bagi 11 tu dia beritahu kita, biasanya raja-raja mereka pergi perang. Jadi kita tengok Raja Daud itu sebelum tu dia memang pergi perang, ya. Dan kita ingat juga daripada 1 Samuel rebat 6 tu, 8, ketika itu bangsa Israel meminta supaya mereka adakan seorang raja. Dia minta kepada Tuhan, dia minta kepada Samuel, padahal Samuel tidak mau. Dia minta, kenapa? Dia kata supaya kita dibagi raja lain, supaya raja kita mimpin tak pergi perang. Mereka lupa, lupa yang Tuhan mimpin mereka. Jadi mereka nak seorang raja mimpin pergi perang. So David itu dia memang banyak kali perang. Dari sampai ke bab 11 ini kan, kita tengok di situ dia tidak pergi perang. Kita tidak tahu kenapa. Mungkin dia rasa malas, dia lemau lah. So pada buat dia tidur saja. Dia punya panglima Joab, Uria, mereka pergi ke perbatasan, frontliner pergi perang orang Ammonite gitu. Tapi dia tidak, dia tidur. So apabila dia bangun tidur,
dia pergi jalan-jalan ke Prabung rumah istana dia. Ya, istana dulu dia bukan macam rumah sekarang lah. Ke timur tengah sana, Prabung itu banyak di rata, so sana kurang hujan. Dia jalan di Prabung rumah, dia tengok keluar, dia tengok perempuan mandi. Tidak salah tengok perempuan mandi itu. Kalau saya beritahu kamu, bagi saya, kalau kamu tengok benda itu, sepintas talum itu, kamu ternampak. Bagi saya, it is okay, it is fair. Yeah. Tapi, masalah David ini, saya percaya dia tengok, dia terus tengok. Habis itu dia selidik pula. Dia selidik, siapa perempuan, siapa tu? Dia tanya anak buah dia. Habis itu anak buah dia, oh, itu isteri Yuria, orang orang kita, dia kata. Isteri Rapan Magda. Apa dia buat? Dia antar utusan, bawa perempuan ke sini. Itu perbuatan yang bagus. Jadi, sebab dia raja kan, raja orang imam ikut arahan dia. Dia panggil perempuan ke istana dia. So, apabila dia sampai istana, kamu tahu lah. Dia tidur dengan perempuan tu. Dan perempuan Bible kata dia baru habis haid. Habis haid. Jadi, dia subuh lah ketika tu. Jadi, perempuan tu balik. Berapa hari dia balik, dia kata, saya mengandung, dia kata. Jadi, dengar. Ini yang jadi laki-laki, teman bapak-bapak sini. Ini satu yang orang laki tidak suka dengar lah. Apabila perempuan tu kata, oh, saya mengandung. Apa laku? Dia dah takut, dia gentar. Ya, sebab itu perbuatan dia. Jadi apabila dia dengar perempuan itu mengandung, David ini, dia sebagai tentera, panglima, dia punya muslihat yang bagus. Jadi dia cuma cover yang dia buat Yuria, Bathsheba mengandung. Apa dia buat? Dia panggil, beri utusan kepada panglima Joab, medan peperangan. Dia kata, suruh Yuria balik. So, Yuria balik. Mengadap dengan tuanku. David ni buat baik-baiklah. Dia tanya, apa kabar? Macam mana batas sana? Oh, Yuria cerita. Lepas tu, dia biar. Dia kata, okeylah. Penat balik. Kau baliklah ke rumah, dia kata. Dia beri hadiah sikit. Balik ke rumah. Tidur dengan bini kamu. Tapi Yuria, seorang askar berdisiplin. Seorang pegawai berdisiplin. Dia tidak pergi balik ke rumah dia. Tidur malam tu. Dia kata apa? Tahu. Dia tidur. Sebaliknya dia tidur dekat balai pengawal saja dengan askar-askar sana. Jaga. Jadi orang bagi tahu dengan David, tuanku, panglima Yuria tidak balik tahu, dia tidur sana. Jadi tanya, kenapa dia balik tidur? Apa Yuria jawab? Macam mana saya boleh tidur, kata. Tabut jayaan Allah dekat medan peperangan. Habis itu panglima saya sana pun dalam medan peperangan. Saya punya sedadu-sedadu pun sana perang. Takkan saya senang lenang mau tidur balik ke rumah, dia kata. Tengok, dia seorang askar, seorang pegawai yang ingat macam mana taruh anak buah di pemadang. Okay? So, dia kata, okey lah, dia kata. Tak apalah, kamu tidur sini lagi. Tinggal sini, dua tengah malam. Petang tu, dia jemput Yuria. Apa dia buat? Dia suruh Yuria mabuk. Minum, biasalah. Raja kan? Minum-minum kan? Tapi Yuria pun tak balik juga. Sebab apa? Sebegitu kamu, ini menunjukkan dia seorang askar yang disiplin. Jadi jangan buat alasan ah, kalau buat melakukan perkara yang tidak bagus, oh sebab dia mabuk. Kita tengok satu contoh di sini, Yuria, walaupun dia mabuk juga, dia beri minum. Itu raja saya mabuk, tapi dia ingat diri siapa. Jadi kita juga, saya nak kamu, kalau kau minum sebagai, kamu harus ingat diri kamu. Jangan kau apabila melakukan benda yang tidak baik juga, oh beri alasan, mabuk konon. Tidak ah, tidak. So Yuria ni tetap tidak balik. Kemudian David ni buat satu muslihat lagi. Dia tulis surat bagi kepada panglima Joab. Okay. Korang bertempur, kata. Suruh Yuria ni pergi ke barisan depan sekali. Dan apabila pertempuran sengit berlaku, kemudian withdraw supaya dia mati, dia kata. Dia jadi umpan. Jadi Yuria tu sendiri jadi dia punya postman. Surat itu Raja David buat dan diberi kepada Yuria. Yuria bawa kepada panglima Job di depan sana. Job pun baca. Jadi itulah dia buat. So dalam pertempuran yang berlaku sengit macam itu, sebab mereka dekat sangat dan askar lain semua withdraw, mundur ke belakang, Yuria tu jadi umpan. Jadi dia dengan beberapa orang istri apa dia meninggal ketika itu. Okay. So apabila Yuria meninggal, datang berita kepada istri Bathsheba. Kita dapati bahawa Bathsheba pun apa bergabung lah. Dia bergabung lah. So lepas dia bergabung saja, kita tengok Raja Daud pun jemput Bathsheba tu ke istana dia dan terus menjadi isteri dia.
Dah. Dan beberapa bulan kemudian lepas tu dia melahirkan seorang lagi. Tapi firman Tuhan dalam 2 Samuel bagi 11 ayat terakhir sekali dia kata, tetapi Tuhan tidak berkenan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud. Tuhan tidak berkenan. Walaupun kita tahu dan Raja Daud inilah raja yang dipilihkan Tuhan, tetapi kesalahan yang dilakukan tu Tuhan tidak berkenan dengan dia. Sebab bila tidak berkenan dengan dia, apa Tuhan buat? Tuhan pun utuskan Nabi Nathan. Tuhan telah mengutuskan Nabi Nathan untuk menghadapkan Raja David. So, tengok, kita beritahu kamu, apabila kita nak menegurkan orang yang kenamaan, orang kenamaan, kita tidak boleh tegur terus direct macam itu. Kita harus gunakan kata-kata yang bijak untuk menegur orang itu. Jadi kita tengok, di sini Tuhan gunakan Nabi Nathan untuk menegurkan Raja David ini. Okey, lainlah kalau kita baca dalam Injil Matthew yang dibaca minggu lepas kan, kita tengok Yohanes Baptis, dia tegur Raja Herod. Herod kata, tidak patut kau macam ni, salah kami isteri saudara kamu. Kata, ah, kata, dia tegur itu. Okey, boleh juga lah. Tapi kalau kita kurang bijak kan, kita harus ambil contoh daripada Nabi Nathan ni, Tuhan panggil Nabi Nathan ni dan digunakan kata-kata yang bijak untuk menegurkan Raja David ni. So apa, tengok Nathan sini dia tidak directly, dia tidak secara direct tegurkan Raja David. Sebaliknya digunakan satu cerita. Apa cerita dia buat? Dia kata ini, ada dua orang lelaki yang tinggal di sebuah kota. Dia tidak tahu nama kota tu, di sebuah kota. Yang seorang tu kaya dan seorang tu miskin. Si kaya tu mempunyai banyak lembu dan domba, tetapi si miskin itu dia hanya mempunyai seekor saja anak domba yang dia belinya. Okay. Kemudian dia kata lagi, dia memelihara anak domba itu dalam rumahnya bersama dengan anak-anaknya. Anak domba itu berinya makanan daripada makanan orang itu, minum daripada cawannya, dan tidur di pangkuannya. Pendek kata, anak domba itu diperlakukannya seperti anak perempuannya sendiri. Mungkin domba itu betina. Okay. Kemudian lihat arti kata, pada satu hari ada tetamu tiba di rumah orang kaya itu, orang si kaya itu. Si kaya itu tidak tahu, tidak mau menyembelihkan domba atau lembunya sendiri supaya dimasak untuk menjamu tetamu itu. Sebaliknya dia mengambil seko domba si miskin itu supaya dimasak untuk tamunya. Oh, dia begitu. Ada dua orang, ya, seorang kaya, seorang miskin. Seorang kaya tu ialah ada banyak domba, banyak lembu. Yang miskin tu seko saja. Dia cukup sayang domba tu. Tetapi apabila tetamu datang, tu mulai datang ke orang kaya tu, ya ngai sayat dombanya lembu sendiri. Sebaliknya dia ambil domba orang miskin tu. Okey. So apabila Raja Daud dengar cerita tu kan, dengar kisah tu, dia cukup marah. Dia cukup marah kepada perbuatan orang kaya tu. Dia kata, hingga dia bersumpah lah, demi Yahweh yang hidup, demi Yahweh yang hidup atau demi Tuhan yang hidup, dia kata, bahawa si kaya tu mesti dihukum mati. Orang itu mesti menggantikan domba itu 4 kali ganda kerana perbuatan yang sangat kejam tu. Oh, dia tahu orang tu kejam. Perbuatan kena ganti 4 kali ganda. Itu ikut adat orang Israel lah, buku Levi lah. Kalau kamu curi barang orang, kamu harus gantikan 4 kali ganda itu. Okey. So apabila dia dengar itu, ya baru Nathan madah ya. Ya kan. Dia dah. Tuanku lah orang itu. Dia. Oh, apa. Kubayangkanlah tu. Orang tu harus mati ke ya? Mungkin dia cakap pinggang macam tu. Tapi tu Nathan cakap, nuan orangnya ke ya? Bukan ni asai ya? Dia tidak boleh mengalah lah. Sebab dia tadi kata orang tu harus dihukum mati ke ya? Harus jadi. Jadi tengok Nathan cakap dia. Okay? Tapi Nathan tu cakap lagi, inilah yang difirmankan Allah umat Israel. Aku sudah melantik kau menjadi Raja Israel dan menyelamatkan kau daripada Saul. Aku sudah memberikan kerjaan Saul dan istri-istrinya kepadamu. Bahkan kau sudah aku jadikan Raja Israel dan Yehuda. Jika semua itu belum cukup,
tentu aku akan memberi engkau sebanyak dua kali ganda lagi. Ayat 9. Tetapi mengapa engkau melawan perintahku? Siapa dia? Dia telah melawan perintah Tuhan. Jadi tengok David ini, ya. Tuhan sudah beri segala-gala pada dia. Keluarga Saul tadi, kedudukan Saul pun terus beri pada dia, kan? Semua dia beri, tapi dia buat berlaku kesalahan itu. Kita, mengapa kau melakukan penjahat ini? Engkau sengaja biarkan Uriah terbunuh di medan peperangan. Engkau membiarkan orang Ammon membunuh dia. Lalu engkau mengambil istrinya. Kalau kita tengok sini, seolah Tuhan tidak kisah dia berzina ni. Tapi yang paling teruk sini sebab dia bunuhkan Uriah suami Bathsheba tu. Okey, kita tengok. So, David sini dia telah mengeksploitasikan Uriah ini. Dan dia sini tidak berlaku adil. Jadi soalnya tahu kita kena tanya, kenapa Nathan dia tidak ada daripada. Kenapa Nathan gunakan kata-kata ini cerita tentang keadilan ini dengan Raja David ini? Sebab dia pada zaman dulu raja itu juga dia main peranan sebagai hakim tahu, sebagai hakim. Ha. Kalau kau baca daripada buku Pengulu-Pengulu, raja itu main peranan sebagai hakim. Jadi kalau kita jadi hakim, kita harus apa adil lah merintah orang, merintah orang. Jadi di sini tengok bahwa Raja David ini bagi saya dia telah salah gunakan kuasa, guna kedudukan, gunakan kekayaan. Jadi kita berdua, kita banyak itu tau. Bila kita mempunyai kedudukan, mempunyai kekayaan, jawatan sebagainya, kuasa, kadang-kadang kita salah gunakan kuasa kita. Kita guna kuasa kita untuk menindas orang lain, untuk mengeksploitasi orang lain. Ini satu contoh yang tidak bagus. Jadi kita jangan, mungkin kita kata, orang tidak tahu. Tetapi kita tidak boleh tutup kesalahan kita kerana Tuhan nampak. Kita tengok David tu, dia cuba tutup kesalahan dia. Kesalahan dia pertama sekali berzina ataupun merogoh Bathsheba, dia cuba buat cerita. Dia baik Uriah balik, Uriah tidak mau. Apabila Uriah tidak mau balik ke rumah, wah, dia buat perkara yang lebih jahat lagi. Dia suruh Uriah tu mati. Artinya tu, dibunuh Uriah tu. Cara indirect. Cara indirect, dia bunuhkan Uriah. Itu sebab Tuhan cakap ini tadi. Dia kata, engkau telah melawan perintahku. Mengapa engkau melakukan perkara jahat itu? Engkau telah membiarkan Uriah terbunuh di medan peperangan. Engkau membiarkan orang Ammon membunuh dia. Lalu engkau mengambil istrinya. So ini kesalahan. Jadi sebegitu kita, kadang-kadang kita melakukan kesalahan itu. Kalau kamu tidak bertobat dengan cepat, dia akan berlarutan tau. Kalau kamu tutup kesalahan ini, kamu sebenarnya tambah-tambahkan kesalahan kamu, tambah-tambah kerusakan kamu. Itu yang berlaku pada Raja David ini. So disebab itulah kita tengok di mana Tuhan jatuhkan hukuman pada dia. Kita tengok ayat 10, ayat 10. 2 Samuel bagi 12 ayat 10 itu. Oleh sebab engkau tidak mentaati aku dan engkau mengambil istri Uriah, maka dalam setiap generasi keturunanmu akan ada yang mati terbunuh. Itu akibatnya. Aku bersumpah akan menimpa engkau dengan kesusahan yang disebabkan oleh anggota keluargamu sendiri. Jadi walaupun Tuhan telah mengampunkan David ini daripada dosanya kan, tetapi akibatnya tetap ada. Ada tiba-tiba. Tuhan mengampun kita kalau kita bang. Tetapi kalau kita ada punya inilah, orang kata sequencesnya, akibat perbuatan kita, kita kena terima kesalahannya. Macam saya beritahu bapa minggu tadi ya. Okay. Kalau kau berzina, ngemakan seks bebas, ambil dadah, kamu serah beri pada Tuhan, memang Tuhan selamat kamu lah. Selamat kamu. Tetapi akibat apa yang kamu buat itu, kamu kena terima. Mungkin sebab kamu melakukan seks yang bebas di luar nikah, kamu akan dapat penyakit kelamin, dapat sifilis, gonorea, HIV dan sebagainya. Begitu juga kalau tidak ada akibatnya. So, itu yang berlaku. Jadi Tuhan sini bagi tahu dengan Raja David ini, oleh sebab engkau tidak mentaati aku,
aku dan engkau mengambil istri Yuria, maka dalam setiap generasi keturunanmu akan ada yang mati terbunuh. Aku bersumpah akan menimpa engkau dengan kesusahan yang disebabkan oleh anggota keluarga musteri. Aku akan mengambil istri-istrimu di hadapan matamu sendiri. Lalu aku akan memberikan mereka kepada orang lain yang akan berseketurunan dengan mereka secara terang-terang. Engkau buat dosa secara sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan biarkan hal yang sama terjadi secara terang-terang di hadapan segenap umat Israel. So, ini kata Tuhan pada David tau. Dan kalau kita baca buku Samuel ni seterusnya sampai habis, kita tengok keluarga David, Raja David tidak ada aman ketika itu. Mereka bermusuhan. Sebab isteri banyak, dia anak tiri dia dengan anak ini sebagainya, mereka bermusuhan. Mereka bermusuhan, berbalas dendam. Dan anak juga mati terbunuh. Itu akibatnya. Bahkan isteri dia juga telah diambil oleh anak yang bernama Absalom. Nama Absalom, dia punya gudi-gudi. Itu perkara yang berlaku pada keluarga Raja David ini. Raja David ini. So, kita nampak sini bahawa Tuhan ini, dia memberi satu pada kita. Dan David ini hanya menerima saja. Tapi peliklah kita tengok sini. Walaupun Tuhan telah memberi pada Raja David ini banyak, kita nampak David ini, dia ingin dapat saja terima pada Tuhan. Dia ambil lebih-lebih lagi. Itu perkara yang tidak bagus. So, disebabkan apa yang berlaku oleh David ini, perkara yang paling tidak bagus ni, sebab dia salah guna kuasanya. Sebab apa? Dia telah tidak mentaati kepada Tuhan. Dia tidak mentaati kepada Tuhan. Tengok ayat 9 tu. Mengapa engkau melakukan perkara jahat itu? Ayat 9. Tetapi mengapa engkau melawan perintahku? Menunjukkan David ini tidak mentaati perintah Tuhan. Itu kesalahan yang paling teruk sini. Okay. David sini, sebab dia tidak ikut apa yang Tuhan cakap sini, kita tengok apa yang berlaku sini sudah menimpakan keluarga dia. Dan kita tengok juga anak yang dilahirkan oleh Batsyeba pada dia. Anak itu hidup hanya 10 hari saja. 10. Kurang lebih seminggu saja. Pun dia mati. Okay, jadi ayat akhir, ayat 13 tu, ayat pertama 13. Raja David bertitah kepada Nathan. Sesungguhnya beta sudah berdosa terhadap Tuhan. Jadi bagi saya, satu titik menentukan ataupun one defining moment bagi Raja David inilah bila dia mengaku bahawa dia telah berdosa terhadap Tuhan. Dan kalau kita melakukan kesilapan, memangnya bukan kita melakukan kesilapan kepada orang itu saja, tetapi lebih lagi kita melakukan kesilapan kepada Tuhan. Itu yang jadi satu titik yang menentukan kepada Raja David ketika itu. So kalau orang tanya saya, apakah satu defining moment kepada Raja David? Bagi saya adalah apabila dia bertobat, dia mengakukan kesalahannya. Jadi kita tengok bahwa Raja David ini dia banyak melakukan kesalahan daripada perzinaan, dia malas habis itu perzinaan sebagainya. Tapi kita tengok Raja David ini dalam ayat 13 ni, dia kata sesungguhnya aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Apabila Raja Nathan, bukan Nathan, apabila Nabi Nathan begitu ada salah apa yang saya puji David ini tahu, dia tidak gunakan kata-kata yang kasar balik kepada Nathan. Dia tidak beri alasan kenapa dia berlaku itu. Dia tidak beri excuse lah. Dia tidak beri penerangan. Oh, saya macam ni, macam ni lah. Saya ambil perempuan tu sebab saya tengok dia mandi macam tu. Tidak. Kenapa mandi dia mandi keluar? Yalah, dulu tidak ada mungkin pergi di luar rumah kan? Okay. Tapi yang bagus ni dia hanya mengatakan sesungguhnya beta sudah berdosa terhadap Tuhan. Dia terus akui saja kesilapan. Dia tidak beri bagi alasan. Tapi kita sekarang, apabila kita melakukan kesilapan tu, kita banyak beri alasan. Kalau orang tu rogol budak tu, kita kenapa aku rogol dia? Kalau dia ikut saya lah. Dan kalau kita tanya perempuan tu, kenapa kau melakukan begini? Memanglah
Kau bolehlah cakap, laki aku sudah 6 bulan kat tasik kaya. Aku sendiri saja. Dia beri kita alasan macam itu. Okay? Ha. Kita beri alasan itu. Tapi David sini, dia tidak beri alasan. Okay? Dia akui dia punya kesilapan itu. Okay? Ha. Dan kita tengok bahawa Tuhan juga telah mengampun dia. Kenapa Tuhan mengampun dia? Sebab Tuhan kita, Yahweh kita ini pembelas kasihan. Dia lambat marah dan dia juga dipenuh dengan apa belas kasihan. Kalau kita baca dalam Mazmur 103, dia tidak marah untuk selama-lamanya. Tidak macam kita. Okay? Dia apabila Tuhan mengampun kita, artinya dia buangkan segala kesilapan kita. Okay, so yang paling bagus di sini, kenapa saya kata ini satu defining moment kepada Raja David? Jadi kalau kita baca dia punya pengakuan kesilapan, saya nak kamu baca dekat Mazmur 51. Ini doa minta ampun. Kamu baca daripada ayat buku, kalau buku BM, daripada ayat 3 ayat 2 lah, kalau buku Inggeris ayat 1 sampai ke ayat 11, ayat 12 kalau buku PM. Kau baca itu. Ayat sekali dia kata, Ya Allah, ciptalah hati murnia bagiku, baharilah batinku agar menjadi tegur. Tegur ya. Janganlah buang aku daripada hadapmu, jangan ambil rohmu yang suci daripada aku. Okay? Itu satu defining moment kepada Raja David. Okay? So ya, Raja David memang Tuhan ampunkan dosa dia, salah dia, tapi akibat tu dia tetap terima lah. Terima. Jadi seperti tadi kita tengok keluarga David itu seterusnya tidak ada kebahagiaan dalam keluarga mereka. Mereka bermusuh-musuh. Dan David itu juga, Raja David juga jadi diburukan oleh anak dia sendiri. Dia jadi orang pelarian. Okey. So itu pelajaran yang harus kita belajar, yang belajar. Tetapi saya beritahu kita lah, kalau apabila kita melakukan kesalahan, kesalahan sebagainya, jangan kita malu mengakukan kesalahan kita. Jangan kita banyak-banyak beri alasan. Kita harus ikut contoh Raja David ini. Dia kata, saya telah berusaha terhadap Tuhan. Dia kata, dia tidak bertolak dalih dengan Raja Nathan, dengan David, dengan apa Nabi Nathan tadi. Dia kata, sebab ini macam ni, macam ni. Tidak, dia akui kesalahan. Jadi kita juga beratu. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dikata Raja Daud ini seorang yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Dan tengok banyak-banyak nama orang dalam Bible. Saya fikir nama Daud lah, David ni lah yang paling banyak disebut. Yang banyak disebut. Kau bandingkan dengan nama Moses, apa Jethro, Joshua dan sebagainya, nama David ni banyak dulu. Dia diberi penghormatan, diribut dalam Bible kita. Okay? Dan Bible juga Tuhan yang mengatakan dia seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Okay? Kenapa? Bukan sebab dia tidak buat salah. Dia buat salah. Tetapi dia akui kesilapan dia dan akui dosa dia. Jadi saudara, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita juga harus ikut contoh Raja David ni. Kita berdoa supaya Tuhan menyuci kita, ciptakan hati murni dalam hati kita, memperbaruikan jiwa kita, hati kita. Itu sangat penting. Kalau kita tidak memperbaruikan hati kita, jiwa kita, susah untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. So itu tadi apa kata, satu detik yang menentukan bagi Raja David tadi. Apabila dia mengakui kesilapan dia dan dia telah bertobat. Bukan satu detik yang menentukan dia tadi waktu dia buat kesalahan tu. Itu tidak, tapi waktu dia mengakui dia punya kesilapan. Okey. So mari kita berdoa. Bapa di surga, alam kuasa, Tuhan, terima kasih atas sorongan kami tengok tadi daripada kehidupan Raja David ini setelah dia melakukan kesilapan, berusaha berzina dengan Bathsheba Tuhan dan membunuhkan suami Bathsheba nama Uria Tuhan. Tuhan, berikan kami semangat keberanian Tuhan supaya kami juga berani akui kesilapan kami, kedosa kami. Dan apabila kami
berusaha buat silap Tuhan. Kami bukan berusaha terhadap kawan-kawan kami saja Tuhan, tetapi lebih lagi kami berusaha terhadap Kau, dan kami telah melanggarkan perintah-Mu seperti mana Raja David telah melanggar perintah-Mu. Dan Tuhan, berilah kami hati murni Tuhan, dan biar kami sentiasa bersyukur, berterima kasih di atas apa yang Kau telah beri kepada kami. Biar kami sentiasa bersyukur di atas keluarga kami, kekuatan, apa jawatan ataupun kuasa beri pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajar kami supaya kami jangan salah gunakan kuasa kami, kedudukan kami untuk mengeksploitasi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi ini saya berdoa untuk jemaah saya sini. Mereka yang sakit, Kau sembuh, Kau pulihkan mereka secara jasmani, rohani dan emosi mereka. Mereka yang sedih Tuhan, saya berdoa supaya Kau hiburkan mereka Tuhan. Mereka yang melakukan kesilapan, kesalahan Tuhan, saya berdoa Tuhan supaya Kau jamahkan mereka Tuhan dan bawa mereka ke jalan yang betul Tuhan. Terima kasih Bapa, saya syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa syukur. Amin. Seterusnya pengakuan Imam Para Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta syurga dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggalnya. Dia dilahirkan oleh anak dara Maria dengan kuasa Roh Kudus. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikebumikan. Dia turun antara orang mati. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia naik ke surga dan duduk sebelah tangan kanan Bapa. Dia akan kembali menghakimi baru masih hidup maupun yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persaudaraan orang-orang yang soleh, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya, baik kami di surga. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Lepas sekali lagi minggu tu Tuhan kami berpeluang muji mesin ingat ke nama Nuan ba online tu. Terima kasih Tuhan kejaku ajar Nuan tidak desada ke padri kami. Berkat kejakunya Tuhan, awak kenyadi ke pengeriang ba penghidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ngawat titik baru kami bersampi minta Nuan berkat ke semua gereja kami. Beri berkat ke semua pederi kami, ngau semua orang ke megai pengawal gereja. Beri pengerai, ngau pengelandia lebih sedak ke berjalai ke pengawal Nuan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bersampi ke negara kami Malaysia. Berkat ke pemimpin-pemimpin negara kami. Turun ke pengasih Nuan Tuhan. Awak ke sedak oleh bersatu, ngemaju ke negara kami itu. Baik ke pihak kerjaan ngau pembangkang Tuhan. Campur tangan Nuan Tuhan, menyelesaikan segala masalah kenuntuan negara kami dia tu. Bekam masalah ekonomi ngau politik kain tak stabil. Ngerendah hati Tuhan, kami bersampi minta saup Nuan mutus kerengkaian COVID-19 tu Tuhan. Berkat ke vaksin ke diberi rungai kami Tuhan, awak ke nyak Tuhan selamat dekena tubuh kami, lenguatkan antibody kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bersampi ke keluarga kami. Tidak bekerja di luar negara, baik ke dini no sidak dia oh Tuhan. Beri pengerai, alo beri hati kesabar, ngegai semua sidak. Alo beri meh sidak Tuhan selalu mengingat ke Nuan. Jauh meh sidak Tuhan, riutai ketau ngacau rundiang tubuh ngus semangat sidak ya Tuhan. Terima kasih apai, apai kami disega. Kami bersampi megat Tuhan ngegai belanak kami ke bersekolah. Baik ke dini no sidak ya dia oh Tuhan. Beri berkat ngegai semua sidak ya Tuhan. Beri sidak oleh fokus Tuhan lebih maya sidak ke bersekolah. Lebih gitu Tuhan lebih maya sidak ke bersekolah ngena online tu Tuhan. Beri berkat megat Tuhan ngegai bela cigu ke ngajar sidak. Beri hati kesabar ngegai cigu bela cigu Tuhan. Terima kasih apa yang kami diserga. Tuhan, kami bersampi ngegai orang teh sakit. Bak tubuh ngoroh, beri perasaan ngop penyandang hati ngagai sida. Apai kami di serga, kami bersampi megat Tuhan, lebuh maya pendamai itu Tuhan, beri hati kesabar megat ngagai kami Tuhan, beri berkat ngagai penghidup kami Tuhan, beri pengerai Tuhan ngagai kami. Lalu kenyak megapai, kami bersampi megat Tuhan,
nyerah ke derek genuan lebih gitu Tuhan ngagai semua terkena kami hidup ke derek Tuhan nuan nemu teh kekurang pungkang bak kami Tuhan beri semua tanya mudah gerah bak penghidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuserah ke semua sampai kami tu Tuhan gajari nuan. Terima kasih ya Pai, terima kasih Yesus, dan nama anak Yesus kami bersampai. Amin. Doa kesyukuran persembahan. Tuhan, Engkau besar, berkuasa, mulia, indah dan agung, kerana segala-galanya di syurga dan di bumi milik-Mu. Semuanya datang daripada-Mu, dan kami hanya mulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Tuhan, kasihlah kami. Kristus, kasihlah kami. Tuhan, kasihlah kami. Seterusnya, mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak dilaksanakan di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami seharian, ampunkanlah dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang berdosa terhadap kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi selamatkan kami daripada yang jahat, kerana kerajaan, kuasa dan kemuliaan milik-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pengumuman. Pertama sekali kepada anak-anak kita yang akan masuk college, university ataupun melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Okay. So, pertama sekali Pastor ucap tahniahlah kepada mereka yang telah tamat peperiksaan SPM tahun lepas dan juga SPM. Okay. Tahu ada yang dapat keputusan yang baik, ada yang tidak apa baik sangat, tapi apa juga keputusan kamu sedang akan bersekolah, kamu sudah melakukannya. Okay. Dan saya perlu ingatkan kamu bahwa keputusan yang kamu dapat itu tidak akan menjaminkan kejayaan kita masa hidup kita. Yang penting ya, macam mana kita boleh praktikkan, applykan pelajaran yang kamu telah belajar, itu yang penting. Okay. Jadi saya minta, kalau ada anak-anak kamu ataupun mereka yang nak pergi sambung pelajaran mereka ke college, university, sebagainya, kemana saja, saya minta lah, kalau kamu ini ya, merendah diri kamu, kamu jumpa saya ataupun Pastor Ben, saya nak cakap-cakap sikit kamu. Kalau kamu tidak boleh datang dekat gereja, jemput saya atau Pastor Ben pergi ke rumah kamu. Sebab kita nak pergi tertarik, tak boleh. Sekarang tak boleh minum ke kedai, ya. Di mana saya boleh sembang-sembang kamu. Tapi saya sebagai ketua kamu, sebagai padri kamu, pastor kamu, saya perlu bagi kamu sedikit nasihat rohani lah apabila kamu jalan jauh. Banyak orang apabila anak-anak pergi ke belajar ke universiti mana saja, dia bangga saja anak dia belajar bagi mereka. Dan apabila ada berlaku perkara yang tidak bagus nanti ke sana, dia kata, oh, dan nyesal, dan sedih sebab benda itu telah berlaku. Tapi kita tidak ingat anak kita, apa yang ekspektasi, apa yang menimpa dia apabila dia pergi jalan jauh pergi kita. Begitu juga yang akan bekerja. Okay. Jadi sebegitu kamu, semua, setan, iblis, dia tidak jemu, dia tidak berhenti untuk merosakkan keluarga kita. Jadi kita kena harus melengkapkan keluarga kita. Kurang-kurang ingatkan mereka. Dan biar kita seluruh anak kita pergi bekerja, pergi bersekolah dengan iringan doa, diiringan oleh perlindungan Tuhan. Itu sangat penting. Okay. Jadi, satu lagi. Saya tengok sekarang, kita tidak tahu bila kita punya pandemik ini akan berakhir. Sebab sekarang jumlah mangsa COVID ini, minggu ini, semua lima angka berbalasan, 15,000, 16,000, 17,000. Okay, jadi disebabkan perkara yang berlaku, saya telah melawat beberapa orang keluarga kita daripada sini ke Sekodai. Saya tengok banyak mereka yang susah, desperate. Susah kenapa? Sebab tidak ada kerja, dan susah sebab tidak ada makanan, kurang makanan, bukan tidak ada, kurang. Dan kita juga tidak boleh mengharapkan saja kerjaan, walaupun kamu ada tengok dulu kan, dikata gantung bendera putih dan sebagainya, dan kadang-kadang mereka tidak dapat juga. Jadi kalau kamu murah hati, siapa yang mampu lah, sana kamu beri sumbangan kepada gereja, kita panggilkan relief fund kita untuk membantukan mereka yang kurang ni. Kamu boleh
beri menyupakan kewangan pun oke juga, ataupun kamu beri sumbangan beras pun oke juga. Kamu antar ke gereja saya, kamu call pastor saja, saya selalu ada ke gereja, tidak jauh rumah saya, oke? Asal bapak minggu lepas kita dapat bapak-bapak kampit beras, gula, maggi, dan ada juga orang yang telah hantar yang sudah dipackkan, oke? Itu terima kasih pada kamu yang prihatin tentang terhadap mereka yang kurang pendapatan, dan sana juga terutama kita bapak-bapak lah, waktu yang susah ni kan, jangan kita pilih sangat cari kerja. Ya. Saya tahu kalau apabila kau biasa dapat gaji besar kan, nak dapat gaji kecil tu memang susah lah. Kamu kata, aduh, kak kan aku nak babi gaji banyak ni saja. Dulu biasa. Saya tahu, saya pun tahu perasaan itu. Okay. Sebab saya pun dulu gaji besar juga. Taklah besar kamu, tapi besar pada sekarang. Tapi saya nak kamu bekerja saja, terima kerja tu. Untuk apa? Kurang-kurang untuk dapatkan belanja dapur kita. Mungkin tidak cukup untuk bayar sewa rumah sebagainya. Tapi kurang-kurang untuk merampungkan keluarga kita. Itu macam tu. Saya ada tengok, bukan tengok, saya dengar orang interview orang dekat radio atau TV tau. Dulu orang tu jadi pilot. Pemandu kapal terbang. So gaji dia besar. Tetapi disebabkan kapal terbang semua dia terbang, dia pun di-grounded kan. Dia tidak jadi pilot. Apa dia buat? Dia buat kerja sambilan je. Kadang-kadang kerja separuh sukarela. Orang pergi dia lawan kecil-kecil sikit. Tapi dia kerja juga. Aku bersyukur dapat duit banyak ni. Bandingkan dulu. Sebab sekarang kerja susah, dia kata. So, walaupun saya buat kerja separuh sukarela ni, saya pergi sana sini pun saya bersyukur. Kerana saya pun dah boleh jumpa orang. Saya tengok macam mana orang susah, dia kata. Jadi kita harus ada sikap macam tu lah. Jangan kita fikir dapat gaji yang besar-besar yang dulu saja. Dan kepada yang kerja ni, kamu kerja yang baiklah, supaya tidak dibuang kerja disebabkan ketika lakukan tidak baik. Itu. Okey, dan begitu juga dengan yang sakit. Kalau kamu sakit sebagainya, masuk hospital mana, senda kamu beritahu pastor. Pastor mungkin tidak boleh melawat kamu, tapi kurang-kurang kita boleh ingat kamu dalam doa. Itu sangat penting. Jadi kamu hubungi saya, Pastor Ben, ataupun leader kita, beritahu saya sakit sekarang, saya di hospital sekarang macam ni. Okay? Kita tidak boleh melawat, tapi kurang-kurang kita berdoa untuk kamu. Okay? So, ya, yeah. Jaga kesihatan kamu. Jaga kesihatan kamu. Dan kalau kamu pergi vaksin, kalau kamu belum daftar, pergi daftar pergi vaksin. Dan apabila orang vaksin kamu, kamu tengok betul-betul ke vaksin. Sebab saya banyak dengar kata-kata orang orang bagi injection jarum kosong. Jadi ini pengalaman saya, sebab saya dua kali vaksin. Bila saya mau vaksin, jurawat tu tanya saya, dia tanya, dia panggil nama saya, betul-betul nama. Dia kata, uncle, tepung encik, saya akan injek encik ubat ini. Dia tunjuk, ini ubat dia, dia kata, dia tunjuk botol. Okay. Ini bapa MM. Okay. Kemudian ini jarum. Dan sekarang ubat masuk jarum, dia kata. Sekarang saya cuna. Dia kata, otak tangan macam ni. Dia tengok. Dia tengok. Saya tengok. Dia boleh cucuk sini. Jangan takut. Tidak ada apa-apa tu. Dia tengok. Bila dia cabut, okey, ubat sudah masuk, dia kata. Sekarang ubat masuk, dia kata, sudah masuk. Okay. Supaya tidak jadi isu lah. Okay. Jangan takut. Walaupun kita sudah divaksin sebagainya, tidak ada jamin lah kata kita ni bebas dari penyakit. Tapi kurang-kurang itu boleh orang kata membantu menguatkan imuniti itu badan kita. Okay? Jadi sana kamu jangan kita terlampau sangat. Orang kata macam mana? Jadi ekstremis, radikal, kata oh vaksin itu menunjukkan kamu tidak iman. Tidak. Saya beritahu kamu, kita orang Kristen tidak boleh fikir macam itu. Sebab saya pun banyak kawan-kawan yang doktor. Bukan doktor falsafah, medical doctor. Mereka pun galak kita juga ambil vaksin sebagainya. Dan kita percaya yang Tuhan juga boleh menyembuh kita, memulih kita melalui vaksin ini terima. Itu yang kita harap, yang kita percaya tu. Ya, jangan kata, oh, kamu pergi vaksin ini sebab kamu tidak percaya, tidak tidak boleh macam itu. Ya. Tidak. So, ada gereja-gereja yang beri ajaran tidak betul lah. Contohnya gereja House of Prayer. Dia kata, kamu sakit jangan makan ubat. Kamu sakit tapi jumpa doktor. Kamu jumpa doktor, kamu tidak ada iman pada Tuhan. Tidak. Tidak. Itu salah. Ajaran tidak betul lah. Ya.
Tidak betul. Saya tidak ajar kamu itu. Jadi ajar kamu untuk ikut peraturan. Oke, selain itu, saya akan menjaga imun tubuh badan kamu. Macam mana imun tubuh badan kamu? Dengar saya cerita. Saya bukan dokter. Tapi cara saya jaga imun tubuh badan saya makan cuba sebelum boleh makan seimbang. Makan cukup. Waktu mau tidur, saya tidur. Jangan kerja lebih sangat. Sebab badan kita perlu lehat. Ingat kamu. Kuman tu, virus tu sudah ada dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kurang rehat, kamu kurang rehat, imuniti badan kamu ini lemah. Jadi virus tu senang attack kamu. Jadi kamu perlu ada cukup rehat, ada masa tidur lah. Dan hygiene tu biasalah, kamu mandi bersih. Selain itu juga, kamu harus kena udara segar. Kena sinaran matahari sikit. Jadi petang-petang, pagi saya sikit. Pagi-pagi sebelum pukul 8 tu saya sikit. Kena cahaya matahari sedikit. Itu perlu kita adakan supaya badan sehat. Amin. Semoga kamu diberkati Tuhan. So stay home, stay safe, and stay in touch with the Lord. Amin. Mari terima doa berkat kita. Semoga Tuhan berkati melihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Dan semoga Tuhan berkenan pada kamu dan beri kamu kesejahteraan. Allah titik kudus jadi kamu teguh dalam iman dan kasih sayang. Melindungi kamu sepanjang masa serta membimbing kamu dalam kebenaran dan damai sejahtera. Dan berkat dalam kuasa oleh Bapa, Allah, Anak, Roh Kudus kepada kamu pada sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, melayani dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.